Tuh, kalian bisa lihat tempatnya tuh kayak begini, kelihatan kayak auranya agak ketutup, tapi kita bantu buka auranya, anjay. 2003, ya. Oke, 2003, mantap. Sama fun fact, dodeng, gunanya tadi kata Kong Hin kan, kalau jadi buat kalian cewek-cewek yang makan di sini, ini kan pinggir jalan, banyak yang biasa lewat, kadang-kadang suka gorden. Gordennya tinggal ditutup, kayak ketutupan. Itu gunanya gorden ini, biar cewek-cewek nggak digodain, dijagain sama Kong. Bray, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Nah, tadi gue baru habis ecek. Ini kita kedatangan mesin. Mesinnya slice automatic untuk produksi kita yang makin meningkat. Oke, sekarang habis ngecek ini, kita mau makan. Nah, ini kita makan bakmi legend. Jadi di Google Map udah bakmi legend. Nah, di daerah Tangerang, Karawaci, Jalan Imam Bonjol. Jadi tempatnya seperti apa, rasanya kayak gimana, sama vibe-nya kayak gimana, ikuti terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Oke, Bray. Jadi ini kita udah di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang. Nah, tempatnya ini di kisaran jalan ini yang dia dekat McDonald. Oke. Ini kalau orang Tangerang bilangnya McDonald Plaza Sinta. Nah, ini kita daerah perempatan Plaza Sinta kalau orang Tangerang bilang ya. Ini dia adanya di sebelah kiri kalau menurut Google Map. Oke, kita lihat. Oke, ini dia nih. Nih, ini dia nih. Oh, tuh tempatnya tuh. Kalian bisa lihat tempatnya. Oke, ini tempatnya buka. Jadi nggak banyak orang yang tahu juga tempat ini karena ya agak ketutup dari jalan, walaupun di pinggir jalan Imam Bonjol ya. Ya udah, kita turun, kita minta izin buat shoot bakminya. Oke, ciao. Oke, Bray, kita udah parkir. Parkirnya itu di pinggir jalan. Terus. Dia di dekat mana ya? Dia di dekat ya tadilah McD di Google Map juga ada, itu tempatnya benar. Nah, tempatnya kayak begini nih, warung bakmi. Nah, ini kita masuk ke dalam. Tuh, kalian bisa lihat tempatnya tuh kayak begini. Kelihatan kayak auranya agak ketutup, tapi kita bantu buka auranya, anjay. Oke, ini tinggal dibuka aja ya. Oke, tempatnya kayak gini nih. Oke. Ini tempatnya humble. Mari kita coba. Halo, Kong. Ya. Mau pesen bakmi dong? Oh ya, 20 dah. Oke, siap. Ya. Ada bakmi apa aja, Kong? Bakmi bagi dia lah ya. Oh, ya udah. Oke, itu satu. Ya. Ada baksonya atau apa? Bakso sapi, lah. Bakso sapi. Ya udah, mau. Ya. Ya, oke, Kong. Oke, Bray. Jadi kita tinggal pesan, terus ada engkongnya yang melayanin. Tadi sih kita datang sebelum ini, ada kakaknya. Ada apa? Pakai semua? Pake iya. Oke. Seporsinya berapa, Kong? 20 ya. Oke, siap. Nah, tuh kondisinya begini. Ya udah kita videoin Kongnya lagi masak. Oke. Kong, namanya siapa, Kong? Saya. Sinian. Sinian. Ya. Oke, Kong Sinian, kita videoin Kong Sinian lagi. Bikin bakmi. Oke. Ciao. Thank you.
2003? Iya. Oh, oke, okay, 2003. Mantap, mantap. Oke, okay, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5. Jam 9 sampai jam? 5. Setengah 5. Libur? Enggak suka libur? Ya. Pantang libur sebelum tumbang? Iya. Iya. Oke, okay, siap. Oh, kalau kurang sehat. Moga-moga sehat terus ya, Kong ya. Iya, siap. Oh, Imlek libur. 3 hari. 3 hari, siap. Ya udah, Kong, dimakan dulu ya. Oke, Oke, okay, Bray, tadi kan kita ngobrol-ngobrol sama Kong Sinian, Kong Sinian. Nah, sekarang kita makan bakminya nih. Kalian bisa lihat bakminya tuh. Oh, dagingnya daging cincang halus. Itu ada caisim, ada toge. Oh, wangi. Wangi kayak bakmi-bakmi waktu bakmi-babi zaman kecil dulu, wanginya tuh khas. Pantesan namanya Bami Legend di Google Map. Minyak enak, lembut. Lembut. Dia agak kenyal. Dan dagingnya tuh enak manis. Manis gurih. Eh. Itu juga. Oh. Bentar, gue racik dulu. Gue pakai cabe, ini cabe potong, cabe asin. Terus pakai lada, mana lada? Tadi juga pesen bakso 5, bakso sapi ya. Biasa, kalau gue makan bakmi kayak begini. Nah gitu, sama sambel tadi kita. Rasa originalnya kita udah coba. Oke, sekarang kita cobain. Dagingnya banyak dan harganya cuma 20.000. Kalian bayangin bakmi babi harga 20.000, porsinya satu mangkok penuh kayak begini dan dapat kulit. Tuh. Kulit. Coba gua cobain kulitnya. Kulitnya kenyal dan enggak ada amis. Enak. Oh ini. Wah, hambalnya juga enak. Sambalnya enak nih. Pedas gurih, mantep. Saya cobain lagi. Sambalnya juga sedap. Kayak pedas legit gurih gitu. Kuahnya dia bening, terus ada kaldunya dan juga daun bawangnya melimpah. Oh. Ini kalian patut coba karena harganya terjangkau, yang jual juga humble ya. Kalian bisa lihat ini harga 20.000 sih terlalu apa kemurahan sih. Ini kalian bisa coba karena enak 20.000. Kuahnya juga gurih enak. Cuy, gigit juga langsung putus, kenyal-kenyal putus gitu. Gimana ya? Ya kenyal-kenyal putus lah. Hmm.
ayamnya juga lumayan banyak. Sambalnya masih sedap. Wah, nampol baik, baik. Pakai ini enak. Wah, kita coba bakso sapinya ya. Bakso sapinya ini yang enak punya, kenyal-kenyal dan berasa sapinya tuh berasa sapi gurih. Wah, gak nyesel lah kalau kalian kesini. 20.000 dapat bami babi, terus tempatnya pinggir jalan, mudah dijangkau. Sama fun fact, kalian lihat nih, ada odeng. Tahu gunanya untuk apa? Gunanya tadi kata Kongsin kan, kalau jadi buat kalian cewek-cewek yang makan di sini, ini kan pinggir jalan, jangan khawatir, banyak yang biasa lewat kadang-kadang suka godain am gitu kan. Nah, kalau kalian makan di sini aman. Wardennya tinggal ditutup. Kayak ketutupan. Itu gunanya warden ini biar cewek-cewek enggak digodain. Dijagain sama Kong. Ya, aman. Ya. Gila, bro. Ini sih. Rasa dagingnya tuh manis gurih yang legit. Kalian bisa lihat, 20.000 dapat dagingnya segini. Mantap. Nah, ya udah, gua mau lanjutin makan nih, ya. Jadi kalau kalian mau kesini, jangan lupa subscribe dan share video ini. Ajak teman-teman kalian biar bisa ngerasain Bami Legend. Di Google Map-nya aja udah Bami Legend. Ya, ya udah, gua lanjutin dulu. Ntar lanjut lagi pas mau bayar. Ciao. Oke, Bray, kita udah selesai makan. Gua sampai keringetan karena pedesnya pedes legit enak. Jadi kalian suka pedes, sambelnya kalian coba. Ya, ya udah kita bayar. Kong, nyari berapa, Kong? Sama bakso sama ST doang ya? Iya, ST-nya 2. 34. Ya. Nah, Kong. Saya. Oke. Okay. Bakso berapa, Kong? Bakso porsi 10.000. Oke, okay. Mie 20.000 ya. Ya. Oke, okay. Sip, mantap. Ya. Oke. Okay. Oh. Oh, ini ada kerupuk ikan juga ya? Bakso. Oh, berapa? 8 ribuan. 8 ribuan kalian nyemil. Kalau ini telur ikan? Itu 3 ribuan. 3 ribuan. Oke. Okay. Ada snack. Ada kerupuk babi juga. Oh, ada kerupuk babinya. Ini sisa satu kalau. Oh, sisa satu. Berarti enak, laku. Oke, okay, kerupuk babi. Oke. Okay. Sip. Kalau kerupuk aci? Kerupuk apa ini? Ya. 2 ribuan. 2 ribuan. Ya. Oke, okay, tuh, Bray. Harga masih sangat terjangkau. Jadi, rasa enak. Tunggu apa lagi? Kesini lah. Ya. 66 ya, Kak, ya? Iya, 66 ya. Oke, okay, ya. Thank you. Oke, okay, ya, Kong, ya. Makin rame ya. Sehat-sehat terus, ya. Oke. Okay. Ya udah, tuh. Ayo, oke. Okay, sama-sama, Kong. Ya udah. Oke, okay, kita udah pamitan, kita cabut balik ke kantor ya. Ciao.